Okay, cikgu. Last question, soalan terakhir. Basically kan, kalau ibu bapa yang sibuk kan cikgu, apakah kaedah ataupun topik-topik yang diajarkan dalam bahasa Melayu? Kalau macam say for example, kalau untuk English language, kami menekankan tentang bertutur, membaca dan menulis. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit insights ataupun sedikit keterangan tentang silibus-silibus yang ditawarkan dalam bahasa Melayu di sekolah, di Brainy Bunch. Okey, sebenarnya kalau berkaitan dengan silibus, kita menggunakan contohnya berkaitan dengan pemakanan, kesihatan, sukan, yang mana silibus ni sama sebenarnya, cuma peningkatan dari segi bahasa, kosakata, ayat sebenarnya. Okey, jadi contohnya berkaitan dengan high school lah contohnya. Okey, macam mana untuk menarik minat membaca murid-murid dan juga untuk membantu mereka menguasai penulisan. Okey, saya akan buat berkaitan dengan contohnya murid-murid akan membaca artikel dan mereka akan mencatat isi-isi penting dan tampar di dalam kelas. Jadi ni bukan hanya untuk meningkatkan kemahiran murid-murid saja ataupun mereka saja, tetapi untuk membantu kawan-kawan lain menguasai topik tersebut. Jadi ini untuk menjimatkan masa dan juga mereka dapat berkongsi ilmu dan meningkatkan kemahiran dan menguasai bahasa Melayu. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Cikgu Azmi atas perkongsian yang sangat baik malam ni.